Artis Marsanda menceritakan momen awal saat mengetahui dirinya mengidap tumor payudara. Marsanda sampai menghubungi mantan suaminya, Ben Kasyafani, untuk menceritakan tentang sakitnya. Bahkan diakui Marsanda, saat berbicara dengan Ben Kasyafani, ia sampai menangis. Berpikir bakal meninggal dunia karena sakitnya, Marsanda meminta maaf atas kesalahannya kepada mantan suami. Kepada Melani, Caca sekaligus mencontohkan pembicaraannya kepada Ben beberapa waktu yang lalu. Ketika itu, Caca sudah merasa ikhlas jika memang dipanggil sang pencipta. Pun ia turut meminta maaf terkait rasa sakit hati selama menikah dulu. Tegas, Caca mengatakan sudah melupakan semua yang terjadi di masa lalunya. Kendati demikian, ia juga berterima kasih kepada Ben. Karena Ben, hidup Caca kini semakin lengkap dengan hadirnya sang putri, Sienna Amira Kasyafani.